Langsung diambil oleh para pemain Arema. Sekarang kita lihat serangan masih terus mengalir dari para pemain Arema. Angkat bola, berbahaya. Kompanya dari kita semua untuk Silvio Kompok. Partai perdana Shopee Liga 1 untuk Arema. 1-1, Bungkus. Iya, sejak awal berbahaya bola udara. Tapi kali ini tampaknya sedikit lengah para pemain PSS. Palgobol, Dedik Setiawan mendapatkan sebuah through pass yang cantik sekali. Silvano Cavallio, masih Silvano Cavallio, Dedik Setiawan dua kali mendapatkan umpan dari Silvano Cavallio. Belakang sangat terbuka. Satu Dedik Setiawan dengan 4 gol bersama dengan Flavio. Ya, kita lihat sangat terbuka posisi dari Dedik tadi. Lagi-lagi bola. Oh, dan kira saja pemirsa yang didapatkan oleh Silvano Cavallio setelah tidak hadirnya juga gol bagi Arema FC menjadi 2-0 setelah unggul atas Bayangkara FC Pak yang ada di tribun tadi. Inilah dia 2-0 dalam Shopee. Diawali dengan shooting dari Kamzah. Tadi kita lihat ya dengan karakter bola yang penukik di depan gawang untuk melakukan antisipasi tadi, mencoba menangkap tapi tidak sempurna. Kemudian bola rebound dan Pedro bisa apa? Masih Silvano Cavallio memberikan umpan dan gol. 3-1 berlaku cantik yang diberikan oleh Silvano Cavallio membawa Dendy Santoso putra merah tentunya pengalaman pencipta gol ini. Oh, gol! Arema FC dan Persib Bandung yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Silvano Cavallio yang akhirnya berhasil lepas dari bakar offside dan juga ada makan Konate dengan sebuah tendangan. Inilah yang berbahaya dan kita saksikan makan Konate tidak selfie. Kita lihat Jamresam tidak mengenal. Sudah begitu baik tapi direbut oleh Konvalius. Kemudian ada umpan kembali di sini tampaknya oleh Hendro kepada Makan dan Makan ternyata memberikan umpan kepada Makan angkat. Konvalius star menjadi andalan tapi selalu bisa diandalkan. Oh, kita lihat pemirsa, sebuah tendangan yang spektakuler. Konate dalam diduga oleh para pemain Bali United. Kita lihat tendangannya. Ya, ini dia kita lihat umpan backheel yang diberikan oleh Silvano Cavallio.